Tetuaha Kota Kendari ini, Pak, sangat berterima kasih dengan adanya program ini, Pak. Artinya pemerintah memang sangat memperhatikan masyarakat ini, Pak. Karena ini masyarakat, khususnya kita di sini, Pak, pengetahuan itu kurang di COVID ini. Sehingga dengan adanya ini turun ke lapangan langsung, kita merasa terbantu, sangat terbantu, Pak. Bindas Ultra melaksanakan vaksinasi untuk hari ini ada dua target, yaitu pelajar dengan door-to-door. Pelajar sudah kami laksanakan di SMA Negeri 1, target kami adalah 3.500. Sementara untuk door-to-door, 2.000. Kami melaksanakan door-to-door ini untuk bisa dapat mendatangi masyarakat, khususnya lansia. Lansia ini kan masih banyak, targetnya masih banyak kurangnya. Sehingga dengan door-to-door diharapkan para lansia bisa menjadi sasaran target kami.